Assalamualaikum bosku, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, saya berada di jalur lintas tinjau laut Padang Sumbar. Pada saat ini cuaca dalam keadaan hujan bosku, jadi air menggenang di bagian jalan bosku. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bosku, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan update dari jalur tinjau laut Padang. Oke bosku, jangan skip ya, karena di video ini ada beberapa kejadian yang tidak kita duga bosku dari jalur tinjau laut Padang. Oke bosku, selamat menonton dan semoga terhibur. Oke bosku, masih terpantau ramai lancar bosku jalur tinjau laut. Kendaraan turun naik secara perlahan bosku, karena keadaan jalan licin bosku. Ya bosku, terlihat mobil truk tangki hampir gagal nanjak bosku, karena keadaan jalan masih licin bosku.
Oke, bosku, terpantau pengendara dan tidak mematuhi PKJR lintas sinyal laut, bosku. Padahal itu akan mengakibatkan fatal pada diri mereka, bosku. Oke, bosku, terlihat dari bawah pendakian sinyal laut ada kepulan asap berasal dari sebuah truk, bosku. Belum tahu sebabnya apa. Ayo kita lihat ke bawah, bosku. Sepertinya kendaraan ini mengalami kerusakan pada mesinnya, bosku. Semoga tidak terjadi apa-apa nantinya. Oke, bosku, terima kasih sudah hadir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bosku. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.